Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Talibat saffal 'ashir, kaifa halukunna ya banat? Baik, alhamdulillah. Naltaqi al-yawm wa sanastamir insyaallah darsana fi maddah at-tajwid. Naam. Tanawalna al-izhar, ya kan Kak? Kita sudah belajar tentang huruf izhar. Huruf-huruf izhar, apa itu izhar, ya kan? Nah, sekarang Ustazah mau tanya dulu sama kalian, apa itu izhar? Silakan layangkan jawaban kalian ke WhatsApp Ustazah. Silakan ya. Apa itu izhar? Hurufnya apa saja? Bagaimana cara membacanya? Oke. Apa itu izhar? Hurufnya apa saja? Bagaimana cara membacanya? Barakallahu fikunna jami'an ya banat. Ya. Nastamir, kita lanjut ya. Di hukum gunnah. Oke. Ustazah ulang ya. Ustazah beri catatan di sini. Garis besarnya ini tuh tentang hukum nun sukun dan tanwin. Oke, hukum nun sukun dan tanwin. Ini judul besarnya. Hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin yang pertama, kita kemarin sudah bahas tentang izhar, ya kan? Apa itu izhar? Nah, ini PR untuk kalian. Nanti kalian jawab ke WA Ustazah, kirimkan fotonya ya. Izhar, apa itu izhar? Apa saja hurufnya? Ini sengaja semuanya besar ya Kak, hurufnya ya, biar nampak di layar kalian. Kemudian, bagaimana cara membacanya? Berikan contoh izhar dalam Al-Quran. Satu contoh per masing-masing huruf. Oke. Ini kerjakan. Sekarang kita masuk yang kedua. Ya. Nah, kita masuk hukum yang kedua, masih di hukum nun sukun dan tanwin. Ada apa dia? Hukum apa?
idgham. Idgham. Apa itu idgham? Kemarin kita sudah bahas sebentar. Oke. Nih. Wa tsani idghamun bi sittatin atat, 6 huruf idgham ya. Fi yarmaluna indahum qad sabatat. Kalau kita singkat, 6 huruf idgham itu ada dalam kata yarmalun, ya ra mim lam waw dan nun. Lakinnaha qismani qismun yudghamanah, dari 6 huruf ini terbagi menjadi 2 idgham itu. Qismani qismun yudghama, akan tetapi ia terbagi menjadi 2 kisim. Kisim yang pertama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ya, mana huruf idgham bi gunnah di antara yang 6 ini? Kita singkat jadi kata yanmu, ya nun mim dan waw. Taib. Fihi bi gunnah bi yanmu ulima. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Nah, kecuali ini kan idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya nun mim dan waw. Kecuali kalau seandainya ini salah satu aja ya hurufnya, ya harus bertemu dengan salah satu huruf. Kalau ada dua-dua huruf ya dan nun dalam satu kata, atau mim dan nun dalam satu kata, atau nun dan ya dalam satu kata, maka tidak dibaca dengan idgham. Apa itu idgham ustazah? Idgham adalah dengung. Nah, contohnya ini ada kata ad-dunya, ada nun. Nun termasuk huruf idgham bi gunnah? Ya. Ya juga termasuk? Ya. Jadi apakah cara membacanya dengan idgham, dengan didengungkan? La, tidak. Kenapa? Karena bertemu antara dua huruf ini, tidak boleh ya. Kalau ada yang bertemu langsung, maka dia tidak dibaca dengan gunnah, tidak dibaca dengan idgham. Idgham memasukkan ya. Kemudian ada kata sinwan, ada huruf nun, yan ya, di sini ada huruf nun, kemudian waw. Maka enggak kita baca siwan, tapi kita baca sinwan. Oke. Wa tsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra tsumma karriranna. Nah, yang kedua, pembagian idgham yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah. Idgham yang tidak didengungkan. Gunnah artinya dengung ya. Hurufnya ada 2, la ra aja ya. Sifatnya takrir. Oke, kita bahas. Idgham, apa arti idgham? Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Oke, idgham secara bahasa artinya memasukkan. Secara istilah ilmu tajwid adalah memasukkan huruf yang sukun. Baik, jangan lupa ya kak, kita membahas tentang hukum nun sukun. Oke, berarti memasukkan huruf yang sukun, memasukkan nun sukun pada huruf yang berharokat, pada huruf setelahnya, nih, pada huruf yanmu setelahnya yang berharokat, dan keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Taib, seperti yang kedua. Taib, nanti kita bahas bagaimana itu. Nah, huruf idgham ada 6. Yarmaluna, dari yarmaluna ini terbagi menjadi 2 lagi. Terbagi menjadi 2, ada huruf idgham bi gunnah, ada huruf idgham bila gunnah. Oke. Okay. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya idgham bi gunnah, atau ya idgham bi gunnah. Idgham tadi apa artinya kak?
Oke, apa itu arti idgham? Idgham menurut bahasa adalah memasukkan, sedangkan menurut istilah tajwid adalah memasukkan huruf yang sukun, nun sukun ya. Memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf yang ke huruf setelahnya yang berharokat. Yang berharokat. Ini dia idgham. Nah, idgham terbagi menjadi dua, tadi kita bilang, ya kan? Idgham terbagi menjadi dua. Yang pertama ada idgham bighunnah. Ingat ya, idgham apa? Memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya yang berharokat. Idgham bighunnah. Bighunnah, arti gunnah adalah dengung. Berarti idgham bighunnah adalah memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya yang berharokat dengan berdengung. Gunnah ya, dengan berdengung. Hurufnya apa saja ustazah? Oh, hurufnya apa saja? Ada empat tadi ya, kita hurufnya ada empat. Oh, sebentar. Oke, ada empat hurufnya. Huruf idgham ada enam, yarmaluna. Oke, okay? Idgham terbagi menjadi dua, idgham bighunnah dan idgham bila gunnah. Taib, idgham bighunnah hurufnya ada empat. Bisa kita apa namanya, singkat jadi yanmu, ya nun mim waw, ya, atau yaumun, terserah kalian. Yang penting kalian bisa hafal ya, yanmu ada empat. Ya, nun, waw, dan mim. Nah, itu idgham bighunnah. Idgham yang dengan dengung. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya idgham bila gunnah. Atau di buku dibilang idgham bighairi gunnah. Idgham bighairi gunnah adalah idgham memasukkan huruf nun sukun atau tanwin bi ghairi gunnah tanpa dengung. Oke, hurufnya ada dua. Sisa dari yanmu, tadi ada enam, yarmaluna. Hapuskan yanmu, jadi tinggal dua, lam dan ro. Oke, ini tanpa dengung atau tanpa gunnah. Ya, paham ya? Itu dia tadi idgham. Coba perhatikan di buku, di syashah. Oke, sebentar ya. Di sini ya, idgham bighunnah. Ada berapa tadi kak? Ada empat hurufnya. Ada empat hurufnya. Jadi kalau nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf idgham bighunnah yang empat ini, tadi kita kasih namanya yanmu ya. Afwan, di sini ustazah belum bisa ngerti Arab ya, nggak apa-apa ya. Ini hurufnya yang empat tadi, yanmu atau naumun. Terserah. Yaumun, afwan, yaumun. Atau yanmu juga bisa biar kalian cepat hafal. Nah, ini empat huruf idgham
bighunnah. Silahkan dicatat ya kak, ini 4 huruf idgham bighunnah. Nah apabila ada nun mati atau tanwin sebelum 4 huruf ini, salah satu dari keempat huruf ini, maka cara membacanya adalah nun sukun atau ya nun sukun atau tanwin dimasukkan ke huruf yang berharokat. Nih, ke salah satu huruf idgham yang berharokat, kemudian dengan dibaca dengan gunnah, dengan dengung. Kita kasih contoh di sini. Nah, perhatikan ya kak, unzurna ila syasha. Ada man yakul, bagaimana ustadzah bacanya? Ada barqun yaj'alun min nur. Perhatikan, di sini mana yang sukun? Nih ya, tapi di sini tidak dibuat ya, nggak apa-apa ya. Man, nun mati, nun sukun, afwan. Kita kan jangan lupa ya kak, pembahasan kita ini tentang hukum nun sukun dalam Al-Quran. Nun sukun dan tanwin. Tanwin itu ada un, ini tanwin. Un, ada an, ini tanwin. Ada in, ya. An, in, un. Baik, kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin dalam Al-Quran. Kalau seandainya nih seperti ini, nun sukun bertemu dengan huruf ya, bagaimana cara membacanya? Oke, ada tanwin berjumpa dengan huruf mim, bagaimana cara membacanya? Nah, untuk itu kita harus tahu dulu, ya itu huruf apa, mim huruf apa, nun huruf apa, waw huruf apa. Baik, sudah kita jelaskan bahwasannya yanmu adalah huruf idgham. Idghamnya idgham bi gunnah, idgham yang dibaca dengan gunnah, dengan dengung. Baik, perhatikan man yakul, bagaimana cara kita membacanya? Perhatikan mai, jadinya nun matinya dimasukkan ke ya, jadi nunnya enggak kita baca, nun sukunnya enggak kita baca, bukan kita baca man yakula, tapi kita masukkan nun sukun, kita masukkan ke huruf ya, mai. Oke, mai, paham? Mai, jadi huruf ye, ya langsung, enggak huruf nun. Mai kan dimasukkan ya, mai dengan dengung, bukan mai yakul, la, bukan mai yakul, tidak ya, tidak berdengung itu. Jadi gimana cara membacanya? Sudah kita masukkan bunyi huruf nun sukun ke huruf ya. Sekarang tinggal didengungkan. Bagaimana caranya? Coba dicoba kak. Mai yakul. Oke, dengan berdengung ya. Bukan mai man yakul, la. Bukan mai yakul, la. Dengan berdengung. Mai yakul. Baik, barakallahu fikun. Faham ya? Nah, contoh yang kedua ini ada dhammah. Dhammah ya, tanwin bertemu dengan huruf ya. Ya huruf apa? Idgham bi gunnah. Maka cara membacanya huruf tanwin dhammatani dimasukkan ke suara huruf ya dengan dengung. Barqiyaj'alun. Bukan hanya dimasukkan ke suara huruf ya, tapi juga dengan berdengung. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ada nun. Nun sukun ketemu dengan nun yang berharokat. Nun yang berharokat termasuk huruf apa? Huruf idgham bi gunnah. Ya, dimasukkan dengan berdengung. Contohnya min nur. Ya, selain dimasukkan juga dengan gunnah. Barakallahu fikun.
Taib, ini ada hittatun naghfir mimmal mathalam ma nasabaw wa sihra min wal ghishawatu walahum ghishawatu walahum. Taib, yang demikian dinamakan dengan idgham bi gunnah, dan dua huruf lainnya diidghamkan tanpa gunnah yaitu lam dan ra. Oke, kita masuk ke sini. Ada empat huruf tadi ya, kita kasih tahu pakai bahasa Indonesia dulu ya. Ya, huruf ya, nun, mim, dan waw. Baik, ini empat hurufnya. Pembagian yang kedua ada namanya idgham. Memasukkan idgham apa? Harus ingat ya, Kak. Idgham adalah memasukkan suara nun sukun dan tanwin ke huruf yang berharokat setelahnya, ke huruf ya, nun, mim, atau waw. Idgham bi bila gunnah, atau orang kalau di buku disebut dengan idgham bighairi gunnah. Nah, bila kalau bi saja, Kak, ini kalau bi saja. Oke, itu artinya kalau dalam bahasa Arab bi artinya dengan. Bi artinya dengan. Kalau bila ada bi tambah lam, bila artinya tanpa dengung. Oke, hurufnya ada berapa, Kak? Ada dua hurufnya. Dua hurufnya. Apa saja? Ada huruf lam dan huruf ra. Barakallahu fikun. Ini ya, terbagi menjadi dua. Oke. Nah, contohnya nih yang idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Syarrul lakum. Bukan syarrul lakum, la. Syarrul lakum. Hudan lil muttaqin. Cuman dimasukkan aja. Hudan lil muttaqin. Min ladun la ra'ufur rahim, thamaratir rizqa min rabbihim. Faham? Tidak dengan dengung. Ini disebut dengan idgham bila gunnah. Ditandai dalam mushaf dengan mengosongkan nun dari tanda sukun dan meletakkan syiddah. Nah, biasanya idgham bila gunnah kalau dalam Quran tandanya nunnya tidak berharokat dan huruf setelahnya bertasydid. Ra dan lamnya bertasydid, tapi tidak di semua Quran ya, tergantung cetakannya cetakan mana. Barakallahu fikunna jami'an. Catatan, apabila terkumpul huruf nun dan ya atau waw pada satu kata seperti ad-dunya, ini ada nun mati kan, ada nun sukun ya, setelahnya ya, ya kan? Kemudian ada bunyan dan nun sukun setelahnya ya, qinwan dan sinwan pada satu kata. Paham, Kak? Satu kata. Ini qinwan satu kata. Sinwan satu kata. Ad-dunya satu kata, artinya dunia satu kata. Maka kalau dia berkumpul dua huruf dalam satu kata, hukumnya adalah izhar mutlak, dibaca jelas, mutlak, jelas. Nah, ustazah,
Tapi ini juga nun bertemu dengan nun, ya kan? Mana lagi? Nun bertemu dengan ya. Kenapa harus digunnahkan? Karena ini dia tidak dalam satu kata. Man artinya siapa? Yaqul artinya berkata. Jadi ada dua kata. Oke? Maka kalau seperti ini dia masuk ke dalam idgham bighunnah. Kalau satu kata tergabung atau tersusun dua huruf idgham bighunnah dalam satu kata, maka hukumnya, hukum bacanya adalah izhar mutlak, jelas. Faedah, manfaat idgham ialah meringankan pengucapan karena beratnya lisan untuk kembali kepada makhraj yang pertama atau kepada makhraj yang mendekatinya. Oke, untuk memudahkan bacaan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kakak-kakak, anak-anak ustazah semua, silahkan layangkan pertanyaannya melalui WhatsApp. Wabillahi taufiq.